Satlantas Polres Metro Depok menggelar kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka menyambut HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-65 di ruang data Satlantas Polres Metro Depok. Kegiatan donor darah ini diikuti secara serentak oleh seluruh anggota Polantas Polres serta pejabat utama Polres. Kegiatan ini bagian dari bentuk kepedulian Polri Satlantas Polres Metro Depok terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan donor darah. Baik, dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-65, Satlantas Polres Metro Depok melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain salah satunya adalah kegiatan donor darah dan bakti sosial, di mana kegiatan donor darah pada pagi hari ini dilaksanakan secara serentak di Satlantas Polres Metro Depok dengan melibatkan 100 personil anggota Satlantas, terdiri dari 35 anggota Satlantas Polsek Jajaran dan 65 anggota Satlantas Polres, di mana dilaksanakan mulai daripada pagi hari. Tujuan dilaksanakan daripada donor darah ini dalam rangka Polri dalam hal ini Satlantas Polres Metro Depok terus berpartisipasi khususnya kepada masyarakat membantu yang membutuhkan darah dengan adanya kerjasama dengan Palmera Indonesia, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat membawa manfaat khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan darah kepada PMI. Dari Depok, Uriah dan Syifa, Tribrata TV, salam Tribrata.